بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Dalam pertemuan sebelumnya terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka, sebagaimana maklum bahwasanya termasuk keimanan kita, yaitu iman dengan hari akhir. Dan yang masuk dalam iman dari hari akhir adalah iman dengan surga dan neraka. Iman dengan hari akhir, dengan apa yang datang dari penjelasannya tentang hari akhir, di antaranya surga dan neraka, yang mana keduanya ini adalah darul jaza, yaitu tempat pembalasan. Adapun kita di dunia berada pada darul amal, tempat untuk beramal. Seorang mukmin tentang surga yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, wajib kita beriman dengannya. Begitu pula bagi orang-orang kafir yang Allah tetapkan bagi mereka neraka yang sudah siap, surga untuk orang bertakwa dan neraka untuk orang-orang kafir. Keduanya sebagai tempat pembalasan yang sudah disediakan. Adapun dunia adalah hanya tempat untuk beramal, bukanlah tempat pembalasan. Sebagaimana disebutkan dalam syarah ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan barang siapa yang tidak mengimani surga dan neraka, maka dia kafir. Maka dia kafir. Oleh karena itu, berkali-kali kita ucapkan, kita sampaikan dengan tuduhan-tuduhan dari kalangan muslimin sendiri, mereka mengatakan bahwasanya kita ini bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Bukan bermudah-mudahan, tapi ada dhawabinnya, ada standarnya. Kapan seorang yang bersyahadat keluar dari keislamannya, dan kapan seorang yang sudah bersyahadat tetapi dia melakukan kekufuran, tetapi di sana ada mawani, ada pencegah-pencegah sehingga dia tidak kafir walaupun dia melakukan perbuatan kekufuran seperti kejahilan, kebodohan. Seperti pula keadaan yang mukrah, terpaksa. Misalkan antum disuruh bersyahadat, katakan tidak ada Tuhan selain Bashar, seperti teman-teman kita di Suriah ditangkap dua orang ini, kaum muslimin ini, oleh aparat-aparat Suriah Syiah. Dipaksa untuk mengatakan Qul la ilaha illa Bashar, katakan tidak ada Tuhan selain Bashar. Bashar al-Asad, Syi'i al-Khabith, Rafidhi, yang dia ini termasuk presiden Suriah juga.
aparat-aparatnya menangkap dua orang muslim yang fitrahnya thayyibah sambil mengatakan, katakan tidak ada Tuhan selain Bashar, sambil tangannya diikat ke belakang. Kemudian seandainya kita dalam keadaan mukrah seperti ini, kalau kita tidak mengatakan tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad, kita akan disembelih. Boleh kita mengatakan seperti ancaman dia, tidak ada Tuhan selain Bashar, tetapi hati kita tetap la ilaha illallah. Ya. Kita tidak kafir dengan perbuatan kita, karena kita terpaksa. Tetapi saudara kita ini yang dari Suriah, dua orang ini tetap mengatakan dengan imannya yang kuat, la ilaha illallah, langsung ya, hingga kepalanya putus. Ya. Tatkala tidak mengatakan la ilaha illallah, la ilaha Bashar, la ilaha illa Bashar, kepala langsung dipotong dengan gergaji mesin. Sampai putus. Kemudian kira-kira bagaimana dengan orang yang di sebelahnya? Tentunya lebih takut lagi daripada orang yang pertama. Dia juga mengatakan la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. Nah, hadza ayyuhal ikhwah, al-iman, keimanan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam keadaan mukroh, dalam keadaan dia terdesak, tapi dia tetap mengokohkan keimanan dia. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih pilih siapa? Lebih memilih siapa? Orang-orang Suriah, negeri Suriah. Allah berikan musibah dengan musibah yang seperti ini. Sekarang sudah lebih dari 250 ribu lebih mereka dibantai dalam waktu sekitar 4 tahun oleh Bashar al-Assad, Amerika dan Rusia. Nah, inna Allah idza habba qauman ibtalahum, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum akan Allah beri mereka musibah. Nah, dan Allah mencintai mereka. Dan keimanan mereka tentunya tidak sama dengan imannya kita. Orang-orang Indonesia yang mayoritasnya muslim, dikatakan sekitar berapa puluh tahun lalu, sekitar 15 atau 20 tahun lalu, dikatakan Indonesia ini 99% muslim. Dan saya sempat baca tahun 2008 dari salah satu media, dari koran, disebutkan bahwasannya jumlah kaum muslimin sekarang sekitar 67%. Belum orang-orang munafiknya. Nah, Allah memilih orang-orang Suriah. Nah, kita-kita ini ya, semoga Allah jadikan orang-orang yang imannya kuat, ya, kokoh di atas keimanan, manhaj aqidah yang dibangun agama ini di atas ilmu. Dan telah disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat tentang keimanan dengan hari akhir, jannah wan nar, surga dan neraka. Dan orang yang tidak mengimani keduanya atau mentakwil keduanya, mentakwil keduanya bahwasanya surga itu diibaratkan dengan kebaikan saja tapi hakikatnya tidak ada, neraka itu diibaratkan dengan kinayah mereka adalah perbuatan kedzaliman, kejelekan, tapi hakikatnya tidak ada neraka. Di antara orang-orang dari aliran Islam yang mana dengan keyakinan mereka ini membahayakan diri mereka, bisa mengantarkan kepada keyakinan kekufuran. Yang pertama adalah Qaramithah, orang-orang Al-Qaramithah.
banyak di Indonesia orang-orang Qaramithah. Tapi namanya bukan Qaramithah, namanya dengan nama yang lain. Ya. Dengan penamaan yang warna-warni, tapi hakikatnya akidahnya mereka adalah Qaramithah. Begitu pula Al-Batiniyah, orang-orang Batiniyah. Dengan nama yang digatakan digonta-ganti, ya. Ganti namanya seperti layaknya bir, ya. Bir diganti namanya ini dan itu, ya. Dan bir hakikatnya bukanlah hanya minuman, tetapi sabu-sabu, narkotika, ini semua termasuk bir. Ya. Al-ibrah laisa bikafratil musammayat, walakin al-ibrah bilhaqa'iq. Yang diambil pelajaran intinya bukanlah banyak-banyakkan nama, mau namanya mereknya lain-lain, tapi intinya sama-sama memabukkan. Begitu pula aliran sesatnya mengingkari surga dan neraka ini, walaupun namanya tidak seperti Qaramithah dan Batiniyah, tapi hakikatnya mereka sama seperti